langsung saya tendang pintu. Dua orang pengemudi kos di situ banyak keluar, kata saya, diem sekalian semua. Dan saya emang gak ke video, emang kan kondisi lagi panik, saya juga gak ingat apa-apa, kata saya teh. Nah, ketahuan nih, ketahuan selingkuh. Oke, gua udah tunangan soalnya. Oke, makasih. Ketahuan pantesan gak boleh. Alhamdulillah ya Allah, ketahuan juga. Diam kalian semua, gini. Nah, itunya pas dibukain pintu cek video. Oh, pantas ya. Pantesan saya gak boleh, maksudnya gak boleh main ke sini. Maksudnya itu teh kepotongan. Cuman ya gimana lagi ya? Ya udah nasib kayaknya saya sih. Udah, terus begitu video pas bapak ditendang sama saya sampai di video, saya ngasih ke orang tuanya bukti biar saya pengen udahan. Ini buktinya seperti ini, bukan berarti saya udahan tanpa alasan gitu. Dia nggak mau main di kosannya, nggak boleh, katanya takut ketahuan di kos. Awal ya udah curiga, itu kan kosan saya juga sih, kadang malam-malam sering ngintai ya. Ya emang belum ketemu gitu ya, ya sering malam kok banyak yang bawa pasangan gitu ya, tapi saya kenapa nggak boleh main gitu. Akhirnya saya curiga, itu curiganya pas saya pulang kerja, dia pulang kerja nggak ada kabar. Dari pagi belum, nggak ada, yang nggak tahu tuh di dalamnya dari pagi atau gimana.